Halo teman-teman, kembali lagi di channel Harlip. Ya, jadi teman-teman, kita akan di sini flashback di tahun 2011 atau 2014 ya. Jadi kita akan bermain game yaitu Dragon Nest. Ya, jadi untuk game Dragon Nest ini siapa sih yang nggak tahu dari zaman-zaman yang game school ya, yang pokoknya zaman-zaman game school lagi hype banget, pokoknya lagi tenar banget dulu. Jadi gua di sini akan memainkan game Dragon Nest tapi bukan dari game school. Kita akan memainkan servernya ini private. Private dari website rdnprivatindo.com, yaitu pokoknya PT Privat Indo. Jadi ini servernya private sendiri ya. Jadi mereka ada server tersendiri. Jadi di sini gue lihat fitur-fiturnya juga menarik ya, menarik banget sih pokoknya. Jadi nggak beda jauh sama yang official. Jadi di sini gue kayaknya ya, kayaknya tuh ada Mino, ada Nes-Nes yang dulu, Mino, Kerberos, Manticore, Apo, terus ya pokoknya masih banyak lah di sini. Soalnya nih patch-nya yang lama ada juga di sini, nggak kayak yang di official kan. Jadi yang Nes-Nes kecil itu hilang, ini mungkin Nes-Nes kecilnya masih ada. Jadi kita langsung aja memainkan gamenya coy. 3, 2, 1, go. Oke, jadi di sini gue udah membuat char, namanya itu Kurogaki. Ini char gue yang tahun lalu, gue main game ini tahun lalu dan sekarang gue baru main lagi. Jadi kita langsung aja. Ini skillnya udah belum? Oh udah. Sini kecilin dulu deh. Oke. Jadi di sini gue mau main Nes apa ya? Entrycon. Nes. Oke. Grano Minotaur Solo Nes. Oke, berarti kita ke Mino ya. Tapi kok di sini kayaknya ada update perubahan deh. Soalnya dulu itu gua main DN ini ada Nes-Nes yang lama. Jadi misalnya flashback kangen-kangenan sama naga bisa main di game ini. Jadi kita main ini dulu kali ya, Minotaur Nes. Dan ini juga update terbaru kayaknya. Jadi gua lupa, gua baru main lagi di server privat ini. Dulu gua sempat main game ini dan namanya itu Seremoni. Jadi siapa sih yang gak kenal dengan Seremoni? Dulu gua memainkan game ini, mainnya tuh setiap hari pasti login. Dan gua dulu mejengnya tuh di sini, nih tuh, di samping heraldry. Dan gua dulu sempat juga jadi top trending topic input voucher. Jadi setiap ada GM itu nanti ada mereka tuh sebar-sebar vcash ya, vcash di all. Jadi kita cepet-cepetan ngetik. Jadi dulu tuh yang paling cepet kayaknya gua. Jadi gua selalunya dapat banyak. Jadi maaf kalau maruk coy. Jadi maklum coy, tangan gua cepet kalau soal ngetik-ngetik. Jadi kita langsung aja memainkan gamenya. Nah, ini siapa nih? Gak tau nih gue nih. Ini Top Sultan. Jadi Top Sultan itu nomor satunya di sini setahu gue nicknya itu Kanae. Dan dia jobnya tuh tinkerer dan sering majang, mejeng atau majangnya tuh di sini nih. Nah, ini dia masih ada dia ternyata. Masih ada ya. Soalnya di game ini tuh ada grupnya dan gue nggak terlalu muncul sih di grup itu. Jadi gue iseng-iseng aja main game ini. Jadi kita langsung aja deh main ke NES. Ini gue nge-lag banget coy, grafiknya gede. Coba gue rendahin. Quality-nya low. Low, 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 low. Oke. Jadi kita nge-chat orang dulu kali ya di sini ya.
Coba. Bang. Bless you, kemana kek? Oke, nggak ada respon. Kita cari orang lain yang mau nes. Jadi kalau sendiri tuh bete coy. Mending mainnya rame-rame. Nah, ini siapa ini? Ini pada ngerumpi malam minggu nih. Pada ngerumpi semua. Nes yuk bang. Oke, jadi gue dikacangin di sini karena gue belum terlalu hits banget nickname ini kan, dan gue juga jarang main juga, baru kali ini main lagi. Oke, jadi di sini nggak ada yang respon ya, sedih banget gue, nggak ada yang respon. Oke, jadi kita langsung main aja deh, nggak ada temen. Jadi mereka pada asik sendiri-sendiri sama kelompoknya, yang baru ditinggalin, kasian banget ya, nggak diajak main. Sedih gua. Oke, ini apa sih? Labirin Glowing, kita Garden of Time and Space. Jadi kita di sini akan mainkan Mino dulu biar kangen, mengobati rasa kangen. Caelah. Jadi di sini gardennya itu jadi batu-batu gini kayaknya ya. Oke, okay, loadingnya lama. Apa ke DC? Oh, loadingnya lama DC kayaknya DC. Oh enggak, gua kirain DC. Oke, okay, jadi kita kemana? Oke, okay. Oke, okay, kita nggak bisa main kayaknya coy. Oke, okay, di sini tutup, sini tutup, sini tutup. Berarti kemana dong? Jadi di sini nesnya kayaknya patch baru ya. Soalnya dulu tuh gue patchnya tuh ada Mino, ada Kerberos. Jadi nes-nes lama masih ada di sini. GDN juga masih ada di sini. Dan sekarang gue nggak tahu nih, kayaknya baru deh. Coba kita tanya orang dulu ya. Oke, okay, bos. Jadi di sini untuk nest kemana gitu kan? Gua bingung. Rune normal, no GB. Jadi di sini, aduh, kok sepi sih? Mana sih? Oke, okay, nge-lag kali gua ya. Coba kita disedih-sedihin coy, kakak. Bless you. Jadi mainnya di sini main apa sih ya? Nestnya itu berarti Kerberos sudah nggak ada ya? Adanya Grenom, Rune Dragon. Oke, oke, ini apa sih? Yang bisa main sendiri apa ya? Nightmare, Kerberos Battle Fortress. Jadi nggak ada teman gua di sini ya? Pada kemana sih? Coba kita cari party. Party, oke. Okay. Kita di sini daily aja deh. Daripada nggak main kan? Join party. Waduh. Kok? Ini kemana gue ini? Tukang GB party kemana ya? Coba kita masuk dulu coy. Oke, kita tanya dulu. Oke, kayaknya di sini masih pada sibuk masing-masing ya. Ini lagi off paling nih, yang diem begini lagi off. Ini yang gerak-gerak ini sibuk sendiri kayaknya nih padaan. Tuh kan sibuk sendiri. Oke, okay, gue di kick berarti gue gak bisa main. Kita ke nest lama kali ya. Yang nest-nest
portal biasa tuh. Ini apa sih? Sand Haven S Glue. Gunung Arendal. Jadi di sini kemana ya mending ya? Nest Green Dragon Nest Time Attack. Ini pasti nggak kuat gua. Forest Drag FDN nggak kuat. Karena carnya car cuman car begini tuh. Masih car kecil ini car utama baru bikin banget gua. Heraldry-nya belum ada, talismannya juga masih kopong. Kita main yang enteng-enteng dulu aja deh. Kemana ya? Anu Arendel, ini apa? Radames, ini Fodils, Infinite Battle, ini Infinite Battle. Oh, coba kesini kali ya. Oke. Okay. Fodils. Jadi kita di sini main game Dragoness ini buat kangen-kangenan aja sama stage dan map-mapnya kan. Nah, ini di sini ada apa nih? Ini apa sih? Nah, ini tuh dulu gua main buat leveling di sini. Map-nya tuh jadi di sini kalau nggak salah deh. Map-nya apa sih namanya lupa. Gates to Dead City. GDC kalau nggak salah namanya dulu. Jadi untuk dari kelima map ini yang untuk leveling itu yang keseringan player memilih Gates to City of Death. Jadi di sini kalau nggak salah levelingnya itu leveling yang level 40 ke 50 kalau nggak salah. Jadi kita memainkan aja langsung. Jadi di sini tuh lo dari level 40 kayaknya deh, apa 32 kayaknya deh. Level 32 ke 45 itu terus di sini. Kalau enggak 32 sampai 40 tapi gue lupa. Kayaknya sih level 32 sampai 40 di sini. Oke, jadi kita di sini mainnya senang-senang aja kan buat kangen-kangenan. Nah, ini lihat. Nah, di sini tuh dropnya banyak banget. Jadi di DN ini tuh dropnya dibanyakin kan biar kita mudah mainnya, biar nggak cepet bosen. Oke, jadi ini siapa yang ngambil? Oh, gua ada pet, gua lupa. Oke, jadi di sini ordinary aja masih ada. Nah, ini. Oke, dan ini. Ini yang burung-burung. Jadi dulu tuh di sini kalau lu leveling di sini pakai job yang klerik-klerik itu agak lumayan rumit, coy. Dan dia lama. Job klerik kan ribet. Jadi kalau lu makainya tuh main jobnya tinker atau yang enak-enak pokoknya lah selain klerik ya. Enak di sini, tapi kalau lu pakai klerik pasti susah. Waktu masih zaman-zamannya cap 50 itu susah di sini lumayan buat leveling. Pasti harus berdua atau bertiga. Oke. Di sini milih bisa kanan bisa kiri, tapi kalau kebanyakan player itu milihnya nomor kiri. Nggak tahu kenapa. Pokoknya dulu tuh kebanyakan player ngambilnya nomor yang kiri kebanyakan. Oke. Jadi di sini itemnya item receh. Oke.
Nah, dulu tuh yang susah tuh di sini tuh yang api-api tuh. Dia ada yang ngeluarin api-api gitu, jadi bikin lumayan susah. Nah, ini kita udah di bagian raja, yaitu golem rajanya. Nah, benar tuh golem. Di sini kita makan lama loadingnya. Oke. Ini rajanya golem. Jadi kalau ini karena gua magic attack-nya atau pokoknya pukulannya tuh skill-skillnya udah sakit, jadi sekali hit. Kalau dulu tuh di sini agak lumayan rumit, coy. Jadi dulu itu kalau nggak salah attack power atau magic attack itu statnya 5000 aja udah kencang dulu. Jadi di sini kita mau main senang-senang aja. Jadi kita ini dulu deh, stop aja deh. Lain kali next kita ajak teman dari grup. Stop. Ya, jadi teman-teman, untuk video ini cukup sekian. Untuk kita tadi memainkan game Dragon Age untuk comeback kan, mengingat masa lalu kita leveling di level 32 ke 40 di map namanya Gates to Death City kalau dulu namanya, tapi sekarang udah ganti Gates to City of Death pokoknya. Jadi kita senang-senang aja di game Dragon Age ini, nggak difokusin. Jadi gue memainkan game ini ya buat senang-senang aja kan. Jadi tadi gue memakai jobnya LK di map ini, jadi terasa mudah kan karena gue udah level 95. Tapi dulu tuh di map ini tuh terasa sulit karena ya gitu, magic attack atau stat durability-nya itu masih kecil-kecil, jadi agak lumayan susah kalau sendiri di sini ya, apalagi job-job yang cleric tuh ya, jadi susah lah gitu ya. Jadi teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Gimana jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, comment, dan share, bagikan ke teman-teman, dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk dukung channel ini, upload video-video menariknya, bro. Ya, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa di next video.